السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله ثم الحمد لله. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقره اعيننا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله. عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'aziman amma ba'd Ma'asyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ayat yang saya bacakan tadi itulah ayat-ayat takwa Dan hampir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap menyampaikan khutbahnya baik itu khutbah Jumat seperti ini atau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha khutbah nikah dan khutbah-khutbah yang lain hampir-hampir Nabi tidak pernah lepas dan lupa untuk membaca ayat-ayat tadi semuanya berbicara masalah takwa ternyata Salah satu bentuk ketakwaan seorang mukmin itu sejauh mana kita mampu menjaga lisan kita. Menjaga mulut kita. Menjaga pembicaraan kita. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggillah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan iman. Tapi unik diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Dan sentuhan takwa yang ingin sampai Allah sampaikan kepada kita bukan lagi berbicara bagaimana kita sujud, bagaimana kita rukuk, atau takwa kita membaca Al-Qur'an, kita tahajud dan ibadah-ibadah yang lain. Tidak. Tapi di sini Allah mengatakan ukuran takwa seseorang itu apa? Ya ayyuhalladzina amantaqullaha Waqulu qawlan sadida. Berkatalah berbicaralah dengan pembicaraan yang benar Pembicaraan yang lurus Pembicaraan yang tidak ada dusta Pembicaraan yang tidak ada kata-kata yang tidak bermanfaat Dalam kehidupan kita Pembicaraan yang tidak kotor Tidak ada gunjing Tidak ada fitnah Tidak ada adu domba Ghibah Kulu kaulan sadidah jadi sebenarnya ma'asyal muslimin dari ayat ini Untuk melihat kita ini orang bertakwa atau tidak Itu sangat berbanding lurus dengan cara bagaimana kita berkomunikasi Cara kita berbicara dalam kehidupan ini Ikhwat taliman Saya masih ingat betul dalam kajian saya Di al-akbar sini di awal-awal Beberapa tahun yang lalu pada setiap hari Rabu pada maghrib sampai isya di sini di majlis ini ketika berbicara tentang tazkiyatun nufus bagaimana kita bisa mensucikan jiwa ini membersihkan hati ini ternyata kotornya hati rusaknya hati kasarnya hati tidak lembutnya hati ini itu disebabkan oleh dosa dan maksiat Penyakit-penyakit hati Di antara penyakit-penyakit hati itu Maksiat dan dosa Ada yang namanya racun-racun hati Sekali lagi Dalam bahasa Arab yang dinamakan sumumul kulub Racun-racun hati Nah dari racun-racun hati itu Ulama-ulama kita, ulama-ulama sufi kita dan ulama-ulama tazkiyah kita ini mengangkat ternyata racun pertama sebelum berbicara masalah racun-racun yang lain adalah fudulul kalam. Banyak berbicara. Berlebihan dalam berbicara. Salah dalam berkomunikasi. Tidak bisa menjaga lisannya dalam bertutur kata dan dan berbicara ini. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah muttafaqun alaih mengukur kualitas iman kita ini kalau tadi ketakwaan sekarang iman Pak yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka na yu'minu yu'minu billahi wal yawmil akhir Barang siapa merasa beriman kepada Allah Beriman kepada Allah Dan punya orientasi akhirat Beriman kepada area akhirat Pingin masuk surganya Allah di akhirat Apa kata Nabi? Falyakul khairan Berkata-katalah yang baik Kalau tidak bisa Liasmut Liaskut Diam <khairan> Diam itu ma'asyal muslimin di saat sampai bisa menahan untuk tidak berbicara pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu iman. Itu ukuran iman. Jadi untuk melihat bagaimana kualitas takwa kita, kualitas keimanan kita lihat dalam keseharian kita di saat kita berbicara dan berkomunikasi ini. Saya paling takut ketika sudah masuk di bab ini saya khatib harus berbicara. Saya dai, saya ustad, orang sudah sudah kadung memanggil saya ustad dan tugas ustad berkomunikasi, berbicara. Persis ini pak teguran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat besar namanya Muadz bin Jabal Mu'adh bin Jabal ini ma'asyal muslimin dikenal sampai Nabi melegitimasi sahabat yang satu ini sebagai faqihu ummati. Umatku yang paling faqih, yang paling memahami akan halal dan haram. Ahli fiqih, ahli agama, ahli syariat. Dipercaya sama Nabi untuk diutus menjadi wakil beliau, duta beliau ke negeri Yaman. Untuk menyampaikan, menyebarkan agama ini ke negeri Yaman menjadi duta beliau menjadi gubernur di Yaman ma'asyal muslimin Muad menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muad bertanya kepada Nabi kalau bahasa saya kulaan materi Pak Muad ingin di training khusus oleh Rasulullah tentang agama ini ada menyampaikan dari mulai pagi sampai zuhur terus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu jihad? Bagaimana salat yang benar? Bagaimana haji yang benar? Bagaimana mengeluarkan zakat yang benar? Bagaimana semua yang terkait dengan masalah agama ini ditanyakan keseluruhannya oleh Muad bin Jabal dan dijawab satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, setelah selesai Muad nanya sama Nabi, seakan-akan Muad sudah siap Pak ilmu semua sudah masuk dalam benak Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ini menerima arahan-arahan arahan dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam nabi balik bertanya kepada Muadz ya Muadz ala adulluka bimalaki zalika kulli maukah aku tunjukkan kepadamu ya Muadz bimalaki zalika kulli Dengan satu perkara kalau kau pegang satu perkara ini kau akan bisa menguasai apa yang kau tanyakan semua tadi itu. Jadi Nabi ingin memberikan kepada Mu'ad ma'asyil muslimin satu perkara. Kalau bisa mengendalikan satu perkara ini. Islamnya Mu'ad ini jamaah sekalian termasuk juga Islam kita semuanya akan baik secara keseluruhan. Insya Allah salat kita bisa jadi khusyuk, tahajud kita merasakan nikmatnya bangun tengah malam membaca Quran tidak hanya sekedar mengejar target umrah Pak merasakan nikmatnya tawaf berjumpa dengan rumah Allah tidak jadi beban haji ngangeni pengin berangkat lagi jaga yang satu ini qultu kata muad saya jawab bala ya rasulullah tentu ya rasulullah apa itu Simak muslimin Nabi Pak mengangkat tangannya Kemudian memegang lidahnya Lidah Nabi dipegang Ya Mu'ad Wahai Mu'ad Kuffa Kuffa alaika hadha Jaga ini Jaga lisan ini kata Nabi Mu'ad bingung Pak Apa hubungannya Kita ini akan baik secara totalitas dengan urusan lisan. Beliau protes sama Nabi, nanya lagi sama Nabi, ya Nabi Allah. Fa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Masa kami ini akan dicelakakan oleh Allah dari apa yang kami bicarakan selama ini? Saya ini da'imu. Saya ini utusanmu untuk menyampaikan risalah ini kepada mereka dan saya harus berbicara ini ya Rasulullah. Kata Nabi, Sakilat ka umuk. Aduh, kasihan ibumu melahirkan engkau yang muat. Sia-sia ibu menggunakan engkau yang muat. Ya muat. Ya Mu Coba lihat pak, bagaimana kesimpulan Nabi tentang masalah ini. Ya muat. Wahal yakubun nasufin nar. Illa hasa al sinatihim. Apa kau tidak tahu ya Mu'ad Banyak dari umat ini, dari manusia ini masuk ke dalam neraka nyemplung ke neraka diazab di neraka rata-rata itu karena ketergelinciran lisan mereka, pembicaraan mereka. Saya jadi merenung, Masail muslimin. Ternyata, Pak, masalah masalah yang terjadi di antara kita rata-rata didominasi oleh mulut ini. Suami dan istri bisa jadi pecah sampai cerai Sering tuntut menuntut ke pengadilan Bukan suaminya medit, kikir Atau suaminya suka nonjok muka istrinya Rata-rata pak yang terjadi apa? Komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri ini Kulu kaulan dah. Lihat pak, gesekan yang terjadi di antara kita satu sama lain ini, kita tadinya bersahabat sangat akrab Sekali waktu bisa jadi pecah Disebabkan karena pembicaraan ini Salah berbicara ma'asyal muslimin Negeri ini bisa jadi gonjang ganjing Bisa jadi rusak Menjadi isu nasional Menjadi pembicaraan di mana mana Karena ada salah satu dari pejabat-pejabat kita Di pemerintahan ini yang salah dalam berbicara tidak bisa menahan lisannya apa yang dia bicarakan itu apa dampak yang dibicarakan itu akhirnya terjadilah apa yang terjadi pada saat ini ma'asyar muslimin ikhwatul kullu kalam adam setiap pembicaraan anak manusia itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam la lahu tidak lepas begitu saja alaihi akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa taala Setiap kalimat yang meluncur Yang keluar dari lisan kita Pak Termasuk saya berbicara di atas mimbar ini Jadi saya mengucapkan hamdallah sampai nanti terakhirnya khutbah ini Akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Illa Tidak keluar lafaz Dari seorang manusia Lewat lisan mereka ini Kecuali semua pembicaraannya ini akan dicatat oleh malaikat rakib dan malaikat atid ya mak sekalian. Ikhatul eh, iman tentu yang paling baik bagi kita bertutur kata yang baik kata Nabi. Falyakul <tuh> khairan. Apa kata Nabi? Illal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar wa zikrullah. Yang tidak punya delik hukum nanti di mata Allah pembicaraan ini apa? Amar ma'ruf menyuruh orang berbuat baik. yu anil mungkar mencegah terhadap kemungkaran kita sampaikan pak jangan diam ada kemungkaran sebab kalau diam kita dosa karena kita diberi oleh Allah lisan untuk berbicara menyampaikan risalah ini kepada mereka atau wadikrullah zikir kepada Allah bisa zikir membaca Al Quran ayo pak lisan yang Allah berikan kepada kita ini sibukkan pak gerakkan lisan kita ini untuk akrab dengan Al Quran berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau zikir-zikir tahlil La ilaha illallah Zikir tahmid Alhamdulillah Zikir tasbih Subhanallah Dan zikir-zikir yang lain Dan zikir itu Ma'asyal muslimin Yang sampai yang keluarkan lewat lisan kita Apalagi berangkat di lubuk hati kita yang paling dalam Tatma'innul kulub Menenangkan hati Dan saudara Coba lihat, Pak, rentetan-rentetan maksiat yang terjadi pada kita semua. Coba lihat, Pak, nahika berbohong ini urusan lisan, mengumpat urusan lisan, memuji-muji orang bukan pada tempatnya urusan lisan, ngenyek menghina orang urusan lisan, memfitnah urusan lisan, mengadu domba urusan lisan, riba menggunjing orang urusan lisan nyanyi bernyanyi dengan nyanyian nyanyian yang kemudian membuat kita jauh dari aturan Allah urusan lisan bertengkar berdebat lisan masyarakat ma muslimin makanya ya akhir karim bapak ibu sedih sedih -sedi jumat yang dimuliakan Allah perintah Allah untuk menggunakan lisan dalam Al Quran pak bisa dihitung dengan jari ayat-ayatnya semuanya menyuruh kita beramal 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 saleh Jaga iman beramal saleh. Perintah berbicara beberapa ayat Termasuk kita para dai ini Pak, para ustaz. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauizatil hasanah. Terus apa? Wajadilhum itu pun billatihi ahsan. Ayo ajak manusia ini ke jalan Tuhan Allah. Bil hikmah dengan cara yang hikmah. Berdakwalah dengan cara yang bijak, dan mau itu hasanah anjuran-anjuran yang baik yang menenangkan umat ini, jangan membuat umat ini kacau dan gelisah dengan statement kita ini. Andai kata harus berdebat, bila ahsan. Kalau sekiranya dengan perdebatan itu bisa mendatangkan yang lebih baik, kalau tidak mendatangkan yang lebih baik, diam kata Nabi, diam itu adalah iman. Fakta biru ya absar, mari pak renungi ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقرة عيوننا ومربين محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا وألم أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين عباد الله. اوصيني واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Saya ingin menutup khutbah yang kedua ini untuk merenungi ayat yang saya bacakan tadi. Orang beriman bentuk ketakwaannya itu qulu قول qawlan sadida selalu berbicara dengan pembicaraan yang benar. Tidak mau berbicara kecuali pembicaraan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian jemaah sekalian, yuslih lakum ma'amalakum InsyaAllah kalau orang suka menjaga lisannya, mulutnya, pembicaraannya Amal-amalnya akan diperbaiki oleh Allah Andai kata ada dosa wa yaghfir lakum dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil lihat rata-rata orang kalau tak banyak bicara, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Biasanya ketaatannya kepada Allah dan rasulnya maksimal menikmati ibadah seperti ini Pak tidak akan ngantuk. Jumatan seperti ini menikmati betul. Sampaian bersalawat kepada Nabi nyambung hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah sekalian. Kenapa? Kita bisa menjaga lisan kita ini. Fakat faza fauzan alwima itulah keberuntungan yang sangat besar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua pak dalam bimbingan dan arahan dan serta hidayah Allah Subhanahu Wa Taala semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga lisan kita untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai macam maksiat mulut yang dilarang oleh agama ini. Allahummaghfir lil al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizzil Islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Ad اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اقض حاجاتنا جميعا. اللهم يا ميسر الأمور، يسر أمورنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقيم الصلاه